Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. 9 Ogos 2021 menjadi satu tarikh yang akan dikenang oleh pelawak dan usahawan terkenal Shuib, tak kala isteri tercintanya Allahyarham Siti Sarah pergi menghadap Ilahi buat selama-lamanya. Kini, Shuib dilihat sibuk menguruskan anak-anak serta perniagaannya. Mungkin apa yang kita lihat di media sosial, nampak Shuib seperti kuat untuk meneruskan kehidupannya bersama anak-anak. Namun jauh dari sudut hatinya, tiada siapa yang tahu betapa periknya menahan rindu terhadap insan tersayang. Menerusi video yang dimuat naik oleh It's Me Maija di TikTok, Shuib dilihat membuat live di Instagram. Namun apa yang meruntun jiwa warganet apabila pelawak berusia 38 tahun itu menyanyikan lagu kesetiaan yang dinyanyikan oleh Allahyarham isteri tercinta. Di dalam video berkenaan turut kelihatan Shuib mengusap kepalanya dengan mengatakan bahawa ini merupakan pertama kali dia menyanyikan lagu berkenaan. Sehingga artikel ini ditulis, video berdurasi 1 minit itu meraih lebih 242,000 tontonan dan mendapat lebih 28,000 tanda suka di TikTok. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet tidak dapat menahan sebab apabila Shuib menyanyikan lagu berkenaan, malah ada juga di antara mereka yang mengatakan Shuib ada seorang yang sangat kuat menghadapi ujian kehilangan insan tersayang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.